Baik, selamat pagi, menjelang siang. Selamat datang lagi di channel saya terkait psikologi industri atau kesehatan mental di sektor industri migas, Refinery Development Master Plan. Ya, di mana ini sebuah proyek yang membawa harapan besar bagi bangsa ya. Namun juga ada tantangan yang besar ini. Untuk khususnya di aspek kesehatan mental, oke, kita akan diskusikan. Jadi memang dengan tekanan kerja yang tinggi, jam kerja yang panjang, dan tuntutan proyek yang kompleks, ini bisa berdampak pada kesehatan psikologis dari pekerja. Baik itu stres, kecemasan, bahkan depresi bisa muncul jika tidak dikelola dengan baik. Di level individu, penting untuk mengenali tanda-tanda awal stres, seperti sulit tidur, mudah tersinggung atau kehilangan minat. Jangan ragu untuk mencari bantuan dari rekan kerja, supervisor, atau layanan konseling yang tersedia. Kemudian untuk di level grup, komunikasi terbuka dan dukungan timbal balik sangat penting. Saling memperhatikan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dapat membantu mengurangi tekanan dan meningkatkan semangat kerja. Untuk di level organisasi, perusahaan untuk proyek infrastruktur kilang dan petrokimia harusnya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung program-program kesehatan mental, latihan manajemen stres, dan kebijakan kerja yang fleksibel adalah beberapa langkah yang diambil. Ingatlah, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Luangkan waktu untuk beristirahat, berolahraga, dan melakukan aktivitas yang nikmati di luar pekerjaan. Bersama, kita bisa membangun proyek Refinery Development Master Plan dengan sukses tanpa mengorbankan kesehatan mental kita. Mari kita jaga diri kita sendiri dan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih telah menyaksikan. Jika Anda membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut tentang kesehatan mental, jangan ragu menghubungi layanan konseling yang tersedia.